kita sekarang belajar pada bangun ruang, yaitu limas. Limas adalah bangun ruang yang mempunyai alas berbentuk segi banyak dan bidang tegaknya berbentuk segi tiga, yang salah satu sudutnya bertemu di satu titik. Ini yang dinamakan limas. Contohnya, bangun limas ini. Jadi, limas adalah bangun ruang yang mempunyai alas berbentuk segi N. Berarti ini alasnya. Segi N itu adalah segi banyak. Tetapi pada saat ini yang dinamakan limas segi 4. Dan bidang tegaknya berbentuk segi 3. Ini bidang tegaknya berbentuk segi 3. Nah, bidang tegaknya semuanya berbentuk segi 3. Dan salah satu sudutnya bertemu di satu titik, yaitu di satu titik ini, puncaknya. Nah, inilah yang dinamakan limas. Tentu saja di dalam limas, unsur-unsurnya adalah satu, sisi. Sisi, tentu saja segi N, sisinya ada satu. Kalau ini adalah segi 4, sisinya berarti satu, alasnya. Segi tegaknya ada 4, 1, 2, 3, 4. Berarti berapa jumlah sisinya? Ada 5. Rusuk. Berarti rusuknya ada berapa? Kalau seginya adalah 4, rusuknya ada 1, 2, 3, 4 alasnya. Rusuk tegaknya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 8. Titik sudut. Titik sudutnya berarti seginya 4, berarti sudut alasnya ini ada 4, puncaknya 1. Berarti titik sudutnya ada 5. Nah, mari sekarang kita menentukan unsur-unsur yang memakai rumus. Nah, kita lanjutkan. Jika kita tadi sudah pada pengertian limas, kita lanjutkan. Tadi sudah sekilas untuk unsur-unsur limas. Inilah untuk rumus untuk pada unsur-unsur pada limas. Tadi yang sudah disampaikan adalah banyak sisi. S sama dengan N plus 1. Maksudnya N adalah segi. Ya, N itu adalah segi banyak. Keterangannya, N adalah segi banyak. Kalau tadi sudah dicontohkan pada limas segi 4, berarti kalau banyak sisinya adalah N. N-nya itu alasnya, ini alasnya, berarti segi berapa ini? Segi 4. Nah, berarti rumusnya N plus 1. Jadi seginya 4 ditambah 1, berarti jumlahnya ada 5. Contoh ini, segi 5, segi 4, berarti S-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Dan seterusnya, banyak rusuk. Banyak rusuknya 2 kali N, berarti 2 kali N. Berarti kalau ini adalah alasnya segi 4, maka 2 kali 4 ada 8. Contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Banyak titik sudut. N plus 1, N-nya segi 4. Tambah 1, berarti 5. Kalau ini sudutnya 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya, banyak diagonal sisi. Berarti N kali N min 1 dibagi 2. Berarti diagonal sisi. Rumusnya itu. Kalau diagonal ruang pada limas tidak ada. Inilah unsur-unsur limas.
Nah, sekarang kita lanjut pada jaring-jaring limas. Nah, seperti ini. Ini merupakan jaring-jaring limas. Ini lima segi empat, yaitu A, B, C, D. Nah, ini alasnya segi N. Nah, kalau ini alasnya berarti sisinya adalah bentuknya segitiga, sisi tegaknya. Nah, dalam segitiga tentu kita ingat berarti segitiga siku-siku. Kalau siku-siku berarti berlaku teorema Pitagoras. Nah, tentu saja nanti tinggi segitiga dengan tinggi limas berbeda. Nah, kalau kita jaring-jaring kita satukan, berarti bentuknya seperti ini. Nah, inilah pada jaring-jaring limas. Kita lanjut. Setelah kita tadi melakukan unsur-unsur, terus kerangka, maka kita masuk ke rumusnya. Untuk panjang kerangka, untuk mencari panjang kerangka, rumusnya adalah keliling alas ditambah segi N dikali rusuk tegak. Yang kedua, luas permukaan limas. Berarti luas alas ditambah luas selimut. Sama dengan artinya luas alas ditambah luas sisi tegaknya. Untuk volume, sama dengan sepertiga kali luas alas kali tinggi. Inilah rumus-rumus pada limas. Mari sekarang kita mencoba untuk contoh-contoh berikut. Kita lanjut pada contoh pada limas segi empat. Pada limas KLMN, limas TKLMN. Diketahui limas segi empat ini adalah sisinya ini 6 cm. Tinggi limasnya adalah 4 cm. Nah, soal ini hitunglah. Titik 2, 1. Luas prisma. Yang kedua, volume prisma. Nah, sebelum kita menjawab pada soal-soal berikut, kita perlu tahu karena sisi tegaknya adalah berbentuk segitiga. Nah, pada segitiga ini adalah siku-siku. Berarti berlaku teorema Pitagoras. Berarti kalau KL 6 cm, maka LM juga 6 cm. Berarti setengahnya ini adalah ini 3 cm. Ini juga 3 cm. Berarti ini sama dengan ini. Berarti 3 cm. Maka tinggi segitiga, maka tinggi segitiga LMT adalah berlaku teorema Pitagoras. Berarti ini adalah TO, ini P. Berarti mencari TP. TP sama dengan akar OP pangkat 2 ditambah OT pangkat 2. Maka sama dengan akar 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2. Sama dengan akar 9 ditambah 16 sama dengan akar 25. Berarti TP
sama dengan 5 cm. Nah, kalau sudah ketemu 5 cm, ini yang dinamakan tinggi segitiga. Berarti tinggi limasnya berapa? Adalah TO, adalah 4 cm. Maka sekarang kita akan menjawab soal nomor 1, yaitu ada luas limas. Maka untuk mencari luas limas adalah luas alas ditambah luas selimut. Sama artinya dengan luas alas ditambah luas sisi tegak. Maka luas alasnya karena segi 4 adalah sisi kali sisi. Berarti KL kali LM ditambah seginya, segi 4 dikali luas segi 3 TLM. Maka sama dengan 6 kali 6 ditambah 4 kali luas segi 3 setengah kali LM kali TP. Berarti sama dengan 6 kali 6 ditambah 4 dikali setengah dikali 6 dikali TP-nya 5. Maka sama dengan 6 kali 6 36 ditambah 4 kali 1 dibagi 2. Berarti 2 dikali 6 kali 5 30. Maka 36 ditambah 2 kali 30 60. Maka 36 ditambah 60 sama dengan 96. Jadi luas permukaan limas T K L M N adalah 96 cm persegi. Sekarang kita lanjut yang kedua, untuk mencari volume limas. Volume limas masih soal yang sama seperti kita membahas contoh soal untuk luas. Sekarang kita volumenya. Maka setengah sepertiga, maaf bukan setengah, sepertiga kali luas alasnya adalah KL kali LM kali tinggi limas. Tinggi limas berarti kalau tadi luas tinggi segitiga, sekarang tinggi limas. Tinggi limasnya adalah TO. Sepertiga kali 6 kali 6 kali TO. TO-nya tinggi limas sama dengan 4. Maka sama dengan 1 kali 6 dibagi 3. Ada 2 kali 6 kali 4 24. Maka ketemunya 4 kali 2 8. 2 kali 2 4. Nah, maka volume limas adalah 48 cm kubik. Nah, inilah anak-anakku untuk contoh pada bangun datar limas. Nah, sekarang tugas kalian adalah melanjutkan tugasnya. Kalian kerjakan.
Nah, dari gambar tadi, maka tugas kalian kerjakanlah soal tersebut. Selamat mengerjakan. Terima kasih.